Hai guys, selamat kembali kepada Mau Tips. Dalam minggu ini kita nak tengok cara-cara berpakaian untuk ke interview dan common mistake yang korang buat bila ke interview. Tunggu sehingga habis video dan korang boleh participate kat dalam kami punya interactive poll dan mungkin korang tengok video korang dalam Mau Tips minggu depan. Kami banyak sangat terima permintaan untuk korang tanya apakah tips berpakaian untuk ke interview. Dan kali ini kami akan menjawab pertanyaan anda. Namun kami tidak akan cover secara detail. Kami akan kongsikan tips berpakaian paling common untuk ke interview. Jom kita tengok apa yang korang nak pakai masa interview dan kesalahan berpakaian yang korang selalu buat. Jom kita tengok. Untuk menjaga kekemasan, pilih kemeja formal yang saiznya tidak besar ataupun terlalu sendat dengan badan korang. Pilihlah pakaian yang berwarna cerah dan pemakaian tali leher adalah pilihan. Macam mana elok pun potongan baju korang, akan tidak kemas juga jika korang tak iron baju korang. Ingat, first impression adalah penting. Pemakaian tali pinggang nampak seperti remeh. Namun, ia adalah penting untuk membuat seluar anda nampak kemas dan tidak menggelebih. Kasut yang dipakai juga perlulah nampak formal. Pakai kasut kulit yang dah dipolish dan kenakan stokin berwarna gelap untuk kekemasan. Ikatkan rambut anda dengan rapi dan jika anda berambut panjang, ikat untuk menjadi lebih kemas. Ingat, sesetengah syarikat tidak suka calon berambut panjang. Jika anda membawa beg, pilihlah beg sandang yang kemas dan kecil. Ini membuat anda kelihatan terlalu casual dan tidak kemas. Lagi-lagi jika anda kenakan seluar slack, lagilah tak kena gaya. Ini ada yang terlupa, ada juga yang sengaja buka butang untuk kelihatan stylish. Sinsing lengan ni adalah subjektif. Sinsingkan lengan dengan kemas lipatannya. Jangan senang-senang korang tarik lengan korang ke atas. Korang dah pakai kasut kulit? Impressive. Tapi tak pakai stokin? Terus nampak selekeh. Yes, itulah common mistake yang selalu korang buat bila berpakaian untuk ke interview. Ni kami dah tegur, korang janganlah buat lagi, okey? So, adakah korang rasa kami patut buat tips pemakaian untuk kandidat perempuan pula? Kongsikan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Dan kongsikan juga apakah pakaian yang korang pakai pertama kali masa korang pergi interview dulu. Dan last kali, kongsikan apa tips yang korang nak tengok untuk tips-tips minggu depan. Manalah tahu, idea korang, kami buat jadi video